Dalam rangka mendukung pembangunan tol laut nasional, khususnya pembangunan Pelabuhan Indonesia 4 Kendari Newport, kapal perang Republik Indonesia Pulau Rengat rencananya akan melakukan netralisasi ranjau di 7 titik di perairan Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan navigasi bagi kapal yang berlayar, baik kapal domestik maupun internasional yang akan berlabuh di Dermaga Kendari Newport. Pembangunan Dermaga Kendari Newport ini rencananya akan melayani rute internasional. Jadi kedatangan KRI Pulau Rengat ini di Dermaga Makmulanal Kendari adalah dalam rangka pelaksanaan netralisir ranjau, karena sebagaimana kita ketahui, perairan dari Teluk Kendari ini ada sejarah dahulunya adalah tempat area pertempuran zaman pendudukan Belanda dan zaman Jepang. Jadi daerah-daerah ranjau di Indonesia yang tersebar, salah satunya di perairan Kendari ini ada. Jadi akan dilaksanakan netralisir ranjau. Kenapa kok ranjau dinetralisir? Adalah dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan nasional, dan hal ini adalah kegiatan tol laut. Jadi untuk mengembangkan Pelabuhan Pelindo 4, dalam hal ini adalah di yang sekarang kita lihat Kendari Newport, itu akan menjadi pelabuhan internasional, sehingganya alur-alur pelayaran, alur-alur laut yang akan dilewati oleh kapal-kapal besar nantinya, dan ternyata di sana ada dideteksi adanya ranjau yang sudah dilaksanakan beberapa proses kegiatan penetralisiran, dan rencana akan di bersihkan. Kegiatannya adalah besok, untuk finalnya adalah besok. Dalam hal ini adalah juga kegiatan dari Angkatan Laut, pelaksana kegiatan operasi militer selain perang dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Operasi militer selain perang ini melibatkan KRI Pulau Rengat, Satuan Kapal Ranjau Armada 2, Satuan Kopaska, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut, serta Laboratorium Induk Senjata. Membuat suasana nyaman dan aman bernavigasi bagi kapal-kapal nanti akan melintas, baik yang masuk ke pelabuhan Pelindo 4 Kendari ataupun yang akan keluar. Jadi alur itu harus kita bersihkan dahulu, karena kita tidak tahu, namanya ranjau itu setelah sekian lama tersimpan di bawah, dia akan aktif dengan kemungkinan-kemungkinan. Jadi karena di dalam peta sendiri juga sudah memang ada, dan kita laksanakan pendeteksian dan akan kita bersihkan. Tim Liputan, MacDo TV.